Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan sari air sang ibu. Dan ada pula surat Al-Luqman yang berkaitan dengan materi ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Air susu ibu adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini. Manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Penelitian menunjukkan bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Sifat lain dari ASI yang juga memberikan perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri yang disebut menguntungkan flora normal. Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Kandungan kadar ASI. Kadar adiponektin yang tinggi di dalam darah berhubungan dengan rendahnya resiko serangan jantung. Oleh karena itu, telah diketahui bahwa resiko terjadinya kelebihan berat badan pada bayi yang diberi ASI berkurang dengan adanya hormon ini. Fakta kandungan ASI. Fakta tentang ASI tidak berhenti hanya sampai di sini. Peran penting yang dimainkannya terhadap kesehatan bayi berubah seiring dengan tahapan-tahapan yang dilalui bayi dan jenis zat-zat makanan yang dibutuhkan pada tahapan ini. Kandungan ASI berubah guna memenuhi kebutuhan yang sangat khusus ini. ASI yang selalu siap setiap saat dan selalu berada pada suhu yang paling sesuai memainkan peran utama dalam perkembangan otak karena gula dan lemak yang kita butuhkan. Di samping itu, unsur-unsur seperti kalsium yang dimiliki berperan besar dalam perkembangan tulang-tulang bayi. Meskipun disebut dengan susu, cairan ajaib ini sebenarnya sebagian besarnya tersusun atas air. Ini adalah ciri terpenting, sebab selain makanan, bayi juga membutuhkan cairan dalam bentuk air. Keadaan yang benar-benar bersih dan sehat mungkin tidak bisa dimunculkan pada air atau bahkan makanan. Selain pada ASI, sedikitnya 90% adalah air, memenuhi kebutuhan bayi akan air dengan cara yang paling bersih dan sehat. ASI dan kecerdasan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik daripada bayi lainnya. Penelitian pembandingan terhadap bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu buatan pabrik oleh James W. Anderson, seorang ahli dari Universitas Kentucky, membuktikan bahwa IQ bayi yang diberi ASI lebih tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditetapkan bahwa ASI yang diberikan hingga 6 bulan bermanfaat bagi kecerdasan bayi. Dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ 7. Apakah ASI dapat memerangi kanker? Berdasarkan hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa ASI yang dibahas dalam ratusan tulisan yang telah terbit melindungi bayi terhadap kanker. Hal ini telah diketahui, walaupun secara fakta mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Berkah tanpa tara ini adalah karunia Allah. Ciri menakjubkan lain dari ASI adalah fakta bahwa ASI sangat bermanfaat bagi bayi. 10 pengetahuan penting ini hanya baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Telah diwahyukan Allah 14 abad silam di dalam ayatnya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Sang ibu bukanlah yang memutuskan untuk membuat ASI,
Sumber zat makanan terbaik bagi bayi yang lemah yang memerlukan makanan di dalam tubuhnya. Sang ibu bukan pula yang menentukan beragam kadar gizi yang dikandung ASI. Allah yang Maha Kuasa lah yang mengetahui kebutuhan setiap makhluk hidup dan berkah tanpa tara ini adalah karunia Allah. Ciri menakjubkan lain dari ASI adalah fakta bahwa